Kita lihat Rizky Rizpora sangat baik kepada Kim Dongja. Peluang emas didapatkan kali ini. Christian Carrasco berhasil mencetak gol dan membuat Spider-Man bergaya di malam hari ini. Menjadi salah satu pionir brand apparel di Indonesia. Mungkin bukan awal, bukan yang memulai, mungkin bukan yang memulai, tapi setidaknya dengan kehadiran mereka membuat industri apparel Indonesia semakin membaik dan semakin kompetitif. Jalan tol itu tidak macet ya. Untung sekarang hari libur dan kita masih tunggu itu. Kita lihat ke sana. Proyeknya LRT. Langsung guys, kita coba. Saya di MBB dan kita pakai PS Tira 2018. Kita gantikan jersinya PS Tira tahun lalu. Ya, ini ya keren ya. Pas diangkat di bagian lengan, di bawah lengan aman, tidak ada jahitan-jahitan yang bikin terlihat tidak baik. Ini ukuran L, di depannya masih aman ya. Di bagian bawahnya juga masih cukup longgar dan lengannya meskipun sedikit slim tapi masih sedikit ada sisa-sisa ya. Lumayan stretch juga lengannya, jadi masih enak dipakai pemain yang fresh body. Di belakang juga masih aman, di bawah lengan juga aman. Pada saat diangkat
aman juga. Jadi berapa nih Pak? Yang kira-kira? Harga 350. 350 ya? Oke, bayar itu. Wah, aduh. Apaan nih? Mau ngapain? Beli jersey PS Tira yang musim sekarang, player issue. Original? Original lah pastinya. Iya, belinya di sini ya? Iya. Gak kawe-kawe kan? Gak kawe-kawe. Udah sering kan? Riksa punya koleksi jersey original? Sering, dimulai dari 2016 sih untuk koleksi jersey Liga Indonesia. Jadi ada berapa di rumah sekarang? Di rumah kurang lebih udah ada 20 piece. 20 piece? Original dong? Original pasti. Gak palsu-palsu ya? Enggak lah. Awas kalau palsu-palsu ya. Gua ada sesuatu buat... Kang siapa namanya? Lupa nanya. Kang Yana Averio. Kang Yana Averio. Yeah. Kayaknya namanya keren banget, itu nama asli kan? Ya, yeah, inisial. Nah, gua ada sesuatu nih buat Kang Yana nih. Ternyata pas dibawa ke sana, mungkin nggak tahu dari sini, nggak tahu dari sana. Nah, ini kan cuma kartu biasa. Ya? Cuma ini kartu bahwa lu sudah beli jersey yang original. Iya. Okay. Seneng nggak kan dapat kartu? Gue seneng banget. Udah kayak keasian beli original, nggak beli KW. Berarti lu harusnya bangga ya, Kang. Lu beli jersey original ya. Stop, jangan beli KW-KW, Kang. Okay. Bilangin tuh teman-teman lu, kalau boleh beli KW, oke? Okay? Oke, siap. Thank you banget ya, Kang. Oke, siap. Aduh, jatuh banget. Oke. Okay.